Di Jalan Surya Kencana ini ternyata memang spotnya bagus banget, pemirsa dan juga para pecinta street photography. Termasuk di belakang saya, ini lagi ada pemotretan, nggak tahu untuk selebgram mungkin, entah itu model-modelan atau hanya hobi-hobi aja. Terbukti hampir setiap hari, apalagi setiap Sabtu Minggu, di Jalur Surya Kencana ini banyak kegiatan teman-teman, komunitas dan para pecinta fotografi melakukan pemotretan seperti yang kita lihat di sana. Kalau berbicara tentang tingkat kesulitan street photography itu adalah kesulitannya, kalau pengalaman saya pribadi sih lebih ke apa ya, izin kali ya, dalam artian terkadang street itu candid tapi nggak semua orang kan suka buat difoto, ada yang menolak untuk difoto. Nah lebih di situ aja sih, tapi secara teknis fotografi sih dia biasa. Di street fotografi ini tidak begitu membutuhkan gear yang pro atau yang seperti apa. Bahkan kita menggunakan handphone pun kita bisa mengambil gambar atau hunting foto street photography. Karena apa? Intinya dari street photography itu adalah tentang momen. Jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, street photography itu tentang momen. Jadi momen itu nggak akan terulang kedua kali. Walaupun pakai handphone, tapi kita bisa punya gambar yang memperlihatkan tentang misalnya aktivitasnya manusia atau tentang kehidupan manusia yang kita rekam. Jadi nggak perlu sih kamera yang gimana, yang terlalu ribet gitu, nggak perlu. Jadi dibuat simple. Untuk memotret street photography sebetulnya ini melatih insting dan mata juga sih ya, kan kita masih bisa belajar gitu kan. Tipsnya itu ya, pernah saya dulu belajar itu dikasih taunya, coba dari lingkungan rumah dulu, yang istilahnya lingkungan yang termudah dulu, kita bisa sosialisasi dulu, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebelum mengambil gambar. Tapi tanpa kita juga, kalau ngambil gambar juga kan kita nggak mungkin sekedar ambil gambar aja kan, kita juga harus izin juga gitu kan. Jangan sampai si objek ini merasa terintimidasi dengan kehadiran kita untuk mengambil objek tersebut. Makanya kenapa kita mulai dengan lingkungan terdekat, itu tadi. Jadi tips saya sih, coba dengan lingkungan yang sudah dikenal dulu. Ya bisa di seputaran rumah, ya mungkin udah banyak kenal kali ya. Jadi
nggak ngerasa yang gimana-gimana gitu. Teman-teman yang ingin bergabung di street photography, silahkan bisa cek di fanbase kami di Bogor Street Photography di Facebook, atau cek di IG juga Bogor Street Photo. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang street photography atau pengen tahu apa sih itu street photography, silahkan kunjungi di fanbase kami kita di Bogor Street Photography di Facebook bisa, atau di IG juga bisa. Baru saja kita ngobrol-ngobrol panjang seputar dunia street photography bareng founder daripada Bogor Street Photography. Nah, untuk Anda yang pengen lebih lengkap dan mau join dengan Bogor Street Photography, khususnya untuk warga Jabodetabek, jangan lupa follow Instagramnya dan juga gabung di komunitas member daripada Facebooknya Bogor Street Photography. Atau Anda bisa hubungi juga nomor teleponnya ke sini untuk informasi lebih lanjut. Kalau mau hunting bareng, kalau mau sharing dunia street photography bareng teman-teman dari Bogor Street Photography. Kita ketemu di lain kesempatan dan langsung dari kawasan Pasar Bogor, tepatnya di Wihara Danagun Kota Bogor yang berdekatan dengan Pasar Bogor ini. Saya melaporkan untuk Anda. Kita ketemu di lain kesempatan dan jangan lupa tetap memotret.